Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat, kita bisa melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, dan komentar yang sifatnya membangun. Di sini, di channel ini ada nomor WhatsApp saya. Jadi teman-teman kalau konsultasi, bisa menghubungi saya lewat WhatsApp, namun akan dikenakan biaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda seseorang. Karena banyak sekali dari teman-teman yang request, yang WhatsApp saya, ya, untuk membuat video yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini adalah 5 tanda-tanda seorang pria sayang kepadamu dengan sepenuhnya. Jadi video ini diperuntukkan untuk seorang wanita. Jangan sampai seorang wanita tersebut hanya sebagai bahan mainan atau hanya sebagai pelampiasan dan lain-lain. Jadi disinilah kita akan coba bahas tanda-tanda seorang pria betul-betul sayang kepada Anda sepenuhnya. Yang pertama adalah dia menjadi pendengar yang sangat baik. Apabila panjenengan ada permasalahan dan persoalan, apapun persoalan itu, mau persoalan itu berat atau persoalan itu ringan, ya, dia selalu menjadi pendengar yang sangat baik. Dia selalu mendengarkan keluh kesah, mendengarkan cerita-cerita Anda. Nah, ini salah satu tanda bahwa seorang pria tersebut benar-benar sayang kepada Anda. Jadi, bukan hanya memberi sesuatu ini dan itu, tidak. Namun, seorang pria tersebut apabila mampu mendengarkan segala keluh kesah curahan hati Anda, maka yang terjadi memang Anda betul-betul disayangi oleh seorang pria tersebut dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah tepat janji. Jadi seorang pria tersebut selalu menepati janjinya. Setiap kata-katanya, setiap ucapannya, apapun yang diucapkan dan yang ada di hatinya ini selaras. Jadi janji apapun itu akan dipenuhi. Jadi bukan hanya cuman kata-kata belaka. Misalnya seorang pria berjanji mau membelikan sesuatu, namun si pria tersebut belum memiliki uang yang cukup, maka dia akan tetap menyampaikan, tetap akan bilang bahwasanya akan tetap dibelikan, namun cuman waktunya saja yang tertunda. Nah, contohnya seperti itu. Apapun itu janjinya. Jadi panjenengan jangan khawatir kalau memiliki pasangan yang sudah janji, ya, namun belum bisa terrealisasi, itu berarti bukan pasangan, itu tidak sayang. Namun harus ditunggu. Ya itu tadi, menunggunya itu dalam kurun waktu yang tidak lama tentunya. Kalau tarsok-tarsok, entar besok ya, maka itu adalah janji palsu. Berarti si pria tersebut tidak sepenuhnya sayang kepada Anda. Ya, jadi harus tepat janji. Dia janji harus menepati bagaimanapun caranya. Walaupun hasilnya tidak sesempurna yang dijanjikan, tapi ada realisasinya. Yang ketiga adalah memperlakukan orang-orang yang ada di dekat panjenengan itu dengan baik. Jadi bukan hanya panjenengan yang diperlakukan, yang dipikirkan, namun semua orang yang dekat. Bisa jadi
semua anggota keluarga, ya mungkin ayah panjenengan, ibu panjenengan, adik, kakak dan lain-lain sebagainya. Dia selalu perlakukan orang-orang yang di dekat itu dengan baik. Memang ada orang, seorang laki-laki ya, itu pola pikirnya akan tidak baik. Misalnya tidak akur dengan mertua, ya, tidak akur dengan saudara, apalagi bukan saudara kandung, saudara dari pasangannya, nah, misalnya seperti itu. Jadi ini menandakan bahwa orang tersebut tidak sepenuhnya sayang kepada Anda. Ini Anda harus apa? Harus pikirkan di sini bagaimana solusi dan jalan keluarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dia selalu memperhatikan hal-hal yang kecil. Nah, ini seorang pria itu juga mampu memperhatikan sesuatu hal-hal yang kecil. Apapun itu, sesuatu yang kecil, ya, itu betul-betul diperhatikan oleh seorang pria yang menyayangi Anda. Nah, ini ya sahabat ya. Jadi bukan istilahnya itu apa, namun kalau hal-hal yang kecil saja sudah itu diperhatikan, maka ya akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Berarti cinta seorang pria tersebut betul-betul tulus, betul-betul ikhlas kepada Anda. Ini, nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah sering misalnya menggenggam tangan ya saat berjumpa. Nah, ini orang ini betul-betul sayang dan secara sepenuhnya kepada Anda. Walaupun ini jarang terjadi karena banyak sekali laki-laki yang memang tidak bisa romantis. Tapi segala perbuatan di antara empat tadi yang saya sampaikan tentunya kan ada dua atau tiga atau bahkan semuanya ini bisa dilakukan. Namun yang terakhir ini ya kalau menggenggam tangan saat jumpa itu adalah orang yang sangat betul-betul romantis. Biasanya pria itu jarang melakukan itu. Nah itu sahabat ya. Nah, demikian yang saya sampaikan di video yang singkat ini. Ini semoga bisa menjadi acuan, bisa menjadi pandangan, istilahnya perbandingan untuk sahabat Jelajah Supranatural dimanapun berada, yaitu tentang 5 tanda seorang pria benar-benar sayang kepada Anda. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, karena kekurangan adalah milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla.